Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihata au kalimatan nahwaha." Semuanya jin ifrit. Jin ifrit ini jin setan yang paling top ya. Ifrit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malam ya, datang menggangguku. Liyaqta alayya salat, untuk memutuskan salatku. Dalam riwayat yang lain, inna syaitana arada an yamurra baina yadayya, setan ingin melewati depanku, aku sedang salat, dia ingin ganggu di depanku. Makanya Allah alam, mungkin di antara hikmah seorang salat ke arah sutra, jangan lewat depan orang, karena seorang sedang salat, dia sedang berada dalam ibadah yang sangat agung, sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan diganggu, jangan ada yang lewat. Jin, Nabi sedang sholat, dia lewat depan jin, ingin mengganggu Nabi SAW, ingin mutus sholat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ, maka Allah menjadikan aku mampu untuk menahan setan tersebut, ifrit tersebut. Bukan karena Nabi sakti, tidak. Tapi karena Allah bikin Nabi mampu untuk apa? Untuk menahan ifrit tersebut. Sebutkan dalam riwayat yang lain, فَوَجَتُ بُرْدَ لِسَانِهِ, Nabi cekek dia, sampai Nabi merasakan dinginnya lisannya, keluar lidahnya sampai apa? Keluar, dicekik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aratu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum. Maka aku ingin mengikat jin tersebut, ifrit tersebut di tiang Masjid Nabawi. Nanti kalau kalian sudah pagi hari, kalian bisa lihat jin tersebut. Seluruh kalian bisa lihat jin ifrit. Fadzakartu qala akhi Sulaiman, tiba-tiba aku ingat dengan doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan sepertiku. Ya. Maka Nabi tidak menjadi ikat, tidak jadi mengikat jin ifrit, karena berarti Nabi menguasai jin ifrit, padahal penguasaan jin hanyalah hak siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Jin, sampai jin-jin datang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Inna sami'na Qur'anan ajaba, kata mereka, kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Jadi banyak jin masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak pernah punya pasukan jin, tidak pernah. Nabi tidak pernah punya pasukan jin. Nabi tidak pernah, padahal Nabi sangat butuh dengan pasukan. Dalam Perang Badar 315 lawan 1000 orang, butuh pasukan jin, tapi Nabi tidak pernah minta tolong sama jin. Dalam perang Uhud, Nabi tidak pernah minta tolong sama jin. Dalam perang Khandaq, 3000 dikepung sama 10000. Nabi juga tidak pernah minta tolong pertolongan sama jin. Waktu istrinya, kalungnya hilang, Nabi juga tidak pernah minta tolong sama jin untuk mencari kalung istrinya. Karena memang tidak boleh menguasai jin, kecuali siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau seandainya jin boleh dikuasai, maka Nabi akan mengikat jin ifrit tersebut di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Namun ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menguasai jin hanyalah siapa? Nabi Sulaiman. Maka tidak benar orang-orang yang kemudian punya jin, punya khodam, punya ini dan macam-macamnya. Itu tidak benar. Itu pasti ada maharnya, pasti ada persyaratannya dan macam-macamnya. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai jin-jin tersebut tanpa persyaratan. Allah yang memberikan dia kemampuan. Nabi Muhammad waktu mencekik jin tersebut tanpa ada persyaratan. Allah yang beri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Kemampuan. Sekarang orang punya jin-jin buat ini, jin buat ini. Ya. Ada maharnya, bayar ini, bayar anu, ini kesyirikan. Ini adalah apa? Kesyirikan.